Halo guys, ini kalau sudah jadi, desainnya sudah jadi, kita cat dasar dulu. Harus rapi dan kuat, halus. Pengerjaannya ini untuk rangka belakang ya. Usahakan rangka belakang nggak kelihatan dari depan sebisa mungkin. Karena ini berat, ini jadikan dua, enggak apa-apa. Nah, ini fungsi dari cat dasarnya adalah yang pertama itu untuk anti karat ya. Satu anti karat, dua untuk dasaran cat warna agar warnanya bagus. Anti karat itu maksudnya gini, untuk besi dari pabrik yang jenis galvanis atau galvanil seperti ini kan sudah ada anti karatnya sebenarnya. Tapi ketika terkena gerinda seperti ini misalnya, terkikis gerinda, ketika habis dilas di gerinda di setiap sambungan itu kan pasti lapisannya anti karat hilang, makanya harus dikasih anti gores apa itu, sinkromat namanya, atau cat dasar epoxy nama lainnya. Ini saya pilih yang abu-abu karena apa? Karena warnanya cerah. Nanti warnanya kuning sama biru. Ini untuk yang tulisan Latinnya. Muhammadiyah Satu Ponorogo. Nah, untuk ini panjang ya, ini sekitar 7 meter. Dan ini pun untuk pengecatnya harus teliti, apalagi di daerah rakitan sini. Nah, dari bawah.